Oke guys, kita lanjut lagi di game yang kedua di Kohaisia Championship X ya. Kali ini kita lanjut di game yang kedua. Apakah tim Dewa United bisa menang 2-0 atas tim TRVN Esport dari Malaysia? Sama-sama kita saksikan aja guys. Let's go. Semoga sih 2-0 ya. Juga, tapi mungkin mereka mempunyai formasi tersendiri dengan mengambil Akai sebagai jungler dari tim Dewa United. Dan kita bakal lihat juga Lagi-lagi saat ini ke Balmond. arah tim TRVN. Oke, mereka punya kesempatan Kayaknya ini mengambil dua hero sekaligus. Ray Namun akan kita lihat memakai Hyper mereka tuh Arcai. belum punya Nolan malah SPL nggak karena laku mereka nih. belum punya Dan Roman nggak di juga. ban juga. Dan masih cukup banyak yang terbuka. Kalau kita lihat, mungkin kalau mereka butuh heal dan juga butuh hard guard dari Angela yang menemani Balmond, biar Balmondnya alot banget. Itu bisa Iya, diamankan juga gitu kan. Angela Nah, juga udah itulah di ban Roka di 1-1, sini. Valentina, Dan Edith, kira-kira Arlott. bakal ada Sementara dua Dewa hero dia lagi ngeban lah yang Matilda, diambil oleh Minotaur, teman-teman dari tim Guinevere, TRVN Esports. Di game Yujong satu dan ini Khalid. option sih Wow, sebenarnya dengan melihat Arcane ini dari Khalid berbahaya dan juga Roka banget ya, ini tapi ya. ternyata mereka lebih pengen untuk ngambil hero-hero yang Benedetta, pertama Lijah di EXP-nya. seorang Benedetta, dan Rafaela ini juga akan menambahkan mobilitas ya karena dia punya tambahan dari movement Rafaela akan speednya, nge dan mereka ingin bermain dengan lebih ngegebein sustain juga dengan ngebawa Brody hero sini. support. Meanwhile untuk Dewa, Akka yang di secure ini sebenarnya juga masih bisa aja kalau misalnya mau ditaruh di arah Jadi ini apa nih? roamernya untuk lebih Akai ke ini arah jadi roamer posisi atau jadi aja, hyper kah? dan last pick inilah yang akan menentukan apakah Akka-nya akan ada di arah roam atau Hei, justru mereka akan bener sama kita mengamankan nih. roam supaya Akka-nya di arah jungler. Dan balik lagi kalau ngomongin ke arah Kayaknya belum ada jungler, burst damage-nya opsi juga terbaik sih, untuk butuh saat ini assassin. ya maybe ke arah Baxia yang lebih sustain dengan tadi kita udah ngeliat adanya Rafaela ya. Jadi kalau misalnya mau diseimbangkan ya Kadita. three point itu bakal jadi good option, tapi ternyata Akka jungler udah fix dan juga Kadita. Kadita yang akan muncul di arah roamer. Yes, Romer ternyata Valor guys. tentunya ya. Dan kalau kita lihat emang ini cukup menarik gitu kan dengan komposisi Akai yang mungkin akan bersama dengan Kadita. Dan kira-kira bakal seperti apa nih Kalau teman-teman ya nggak untuk dapet invite-nya sendiri Kaditanya, dan caster prediction di kemungkinan sini. sih ya bisa akan Ya, mati ya. Ada masih Rafaela dengan juga agak soalnya. prediksi yang sama Tapi tentunya semoga besok ya bagus untuk deh. game sebelum mulai ya. Dan Dewa United Go Indo, go berhasil Indo. mendapatkan game pertamanya. Apakah kita bakal melihat Dewa United akan memenangkan game keduanya ataukah Pasti dari dong. TRVN Esports yang bisa mengamankan game kedua di sini. Ya, Yes, apapun bisa jangan terjadi sih sampai. sebenarnya, apalagi dengan line up yang berbeda, line up yang lumayan fresh menurutku dari TRVN dengan strategi yang harusnya akan jauh berbeda ketika mereka udah ngebawa hero-hero yang lebih sustain lagi dan lebih tinggi dari segi mobility-nya. Tapi kita bakal melihat juga dari tim Dewa yang ngebawa satu sosok kejutan yaitu seorang Kadita. Yeah. Betul banget ya, di sini banyak yang roamer yang terbuka, mereka memilih Tadi Kadita mana untuk ya? menjadi Jom, roamer. ambil pepayanya, Mungkin Jom. kalau kita Di lihat lemari ya, lupa ya. row wave-nya nggak bakal begitu sakit, tapi tentunya itu bakal memberikan Kira-kira siapa efek yang akan damage menang, juga guys? untuk di arah team fight-nya nanti. Semoga Dewa Dan United sekali yang lagi, menang ya. thanks, terima kasih buat seluruh sponsor kita di sini, yang tentunya ini Kita menjadi jadi menang support yang sangat-sangat 2-0. berarti dan membuat kita bisa menyaksikan betapa serunya Awas, hati-hati pertandingan pada pokoknya. hari ini. Dan juga terima kasih ya Semoga buat seperti teman-teman game semua pertama tadi ya. yang ada Skornya di lumayan TikTok dan ada di YouTube. Dan mencolok jangan ya, lupa buat 15-1. mengaktifkan subscriber Oke. kalian dan kita akan bakal Pertandingan langsung sudah akan saja ke mulai ke game arah kedua. Dan Land of Dawn. welcome Jangan to lupa the di like-nya Land ya of teman-teman ya. Dawn. Yang sudah Ya, like, sini terima nih kasih kita bakal banyak. melihat dari segi early game-nya terlebih dahulu. Ini ya yang akan Oke, mungkin Kaditanya. dipantau memang di arah Ambil di DM mana deh, dari lupa WP ya. Esports. Ini ada support dari dua hero Smooth. Bisa bahkan Brody mengambil lawan hero Ixia. dari tempat juga. Tapi tetap harus berhati-hati dengan Kadita di arah roamer. Akan butuh waktunya lama sampai dia bisa memberikan bantuan. Dan aku sebenarnya suka banget nih ngelihat match up antara Novaria sama Kadita. Antara Novaria yang kena jebak Oke guys, atau ini justru plastik. Kadita yang bisa kebuka dengan efek asal itu yang bisa dikembangkan oleh seorang Novaria nantinya. Dan yang menarik juga adalah kedua jungler yang kali ini sama-sama strong dari segi Apa yang perebutan dulu guys? objektif. Yang satu punya heavy spin, yang satu punya cyclone sweep, ditambah lagi dia punya lethal counter untuk output damage yang Mati. besar. Tapi sekarang fokusnya ternyata ke arah seorang Yamizu. Dengan satu buah petrify dia gagal untuk melarikan diri dan Padahal membuat udah lagi-lagi jatuh ke tangan petrify ya. seorang Yami Karocho. Waduh, Bagus. Dewa United ngamain first blood. Waduh, ini bakal berbahaya banget. Namun untungnya kalau kita lihat dari TRVN juga mereka nggak memberikan kill tambahan lagi seperti di game pertama. Tadi awal-awal udah hilang dua, fight kedua hilang dua lagi. Namun saat ini mereka terlihat dengan cukup hati-hatian, membuat tentunya Dewa United ya mereka masih coba untuk bermain sedikit lebih pasif lagi dibandingkan dengan game pertama. Namun Turtle nggak respon juga seorang musuh Mundur, itu mundur. keluarin dulu dari area Turtle karena bahaya banget gitu kan. Terus pasti udah siap-siap dengan little counter dan juga retribution nih. Namun kita melihat teknik Bar, bagus hampir aja banget Balmonnya bisa kena menghindari
Knockout. Dan free lagi turtle kita. Mantap. Mengamankan turtle pertama. Wow, luar biasa dari Dewa United Navy. Ini ditambah lagi nih ya keuntungan yang sudah mereka tabung. Keuntungan dengan ngebawa Balmon bagi TRVN Esports akhirnya benar-benar dipendem banget, nggak kelihatan sama sekali dan malah menerima kerugian. Tapi buat kalian yang nggak mau rugi nih ya, udah nontonin dari tadi tapi belum dapetin hadiah, langsung aja ramein lagi. Karena kalau misalnya udah sampai 2000 viewers, kita bakal bagi-bagi 1700 diamonds lebih kan dan buah. Juga 10 skin untuk biar kalian sehat, para viewers ya, yang kan buah. Yes, betul banget tentunya. Dan kalau kita lihat kali ini, sepertinya dari kedua tim bakal coba untuk bermain aman dulu. Namun, mohon maaf, Nevi, gue dipegang dulu karena kayaknya aku agak sedikit. Oke, dan kita bakal melihat juga kembali lagi ke arah rotasi. Wah, wow, para ke bawah semua ya. Para pemain dari Dewa United Force dan juga Dewa United. Kena, aduh, peripai. Dan ada full burst yang akan langsung dibuka juga untuk peripai Rafaelanya. Belum terlalu maksimal dengan pergerakan dari Umi Sayang Aji yang terlalu tinggi. Astral Recall. Lihat juga. Awas Rey, dari saya baru turun ke bawah karena mobilitas agak susah ya. Dari sela nggak lambat mati kah? Bawahnya mati, tetap Brodynya mantap, mati juga, mantap. Rafaela juga mati, hahaha. Ditinggal malah mati bawahnya. Awas, hati Lilia, Benedetta, Terisla. Udah menang level, Terisla. Bar, pukul langsung. Set up ke arah turtle yang kedua. Terisla sudah beli dominan ternyata. Balmonnya malah ngulti untuk dapetin purple. Black Shoes dari Lilia, Deep Dude. Siapakah? Waalaikumsalam. Siapakah yang akan dapat ini? Nggak ada ulti, tapi Retri ada sih itunya. Balmonnya, hampir aja kena Astral Recall-nya. Nggak dapat penalty zone-nya. Hampir, guys. Fish udah lumayan. Sayang dong. Oke, Terislah gas. Pentung sekali lagi. Tinggal dulu sedikit lagi nyawanya. Enggak dapat gerobak. Gerobak hilang. Hampir saja stack down dan kalian juga udah lihat ada redeem code di bawah sini, langsung aja di redeem sekarang juga. Yes, betul banget teman-teman, langsung aja redeem nih caranya. Awas Lilia, hati-hati. In game profile icon habis itu kalian bisa ke arah setting redeem. Heavy spin Balmonnya. Yaduh, nggak dapet ya. Dikit lagi. Sama-sama ngeretri tadi ya. Ketahuan tiga-tiganya di situ sama Astral Recall dari Novaria. Mau incer ke bawah lagi sekarang. Hancurin satu sih bawah. Dan mencium bau-bau. Bau-bau gak nyam, gak aman ya. Brody sama Rafael langsung turun ke bawah. Langsung ke turret ke tengah lagi. Turret kedua. Dapet. Sekarang kita makan iscok ya, bisa pisang coklat keju. Kena penalty zone. Di lagi happy spin lagi dan terjepit Benedettanya. Benedettanya Bang Mone. Mati lagi istilahnya. Ini mungkin adalah situasi yang cukup-cukup berbahaya buat TRVN Esports kalau misalkan mereka nggak bisa men-secure turtle ketiga ini.
Nampaknya Turtle bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Dewa United. Dan kali ini 3 Turtle berturut-turut berhasil mereka dapatkan. Ini ya, wah, ini agak ngelawan nih sekarang gitu kan, TRVN Esports Malaysia masih bisa cukup seimbang. Namun dari segi objektif lainnya, dari masalah turret dan juga Turtle, ini bahaya banget pastinya buat teman-teman dari tim TRVN Esports. Awas Kadita, wih nang main nih. Tapi Rafaelanya banget One Piece nih ya. Kayak gua kalian enggak ada. Boleh tuh. Berarti Brodinya kah? Oh, Brodinya tapi mati kah? Ah, mati Brodinya. Pas banget ternyata kena penalty zone. Dan ultinya Kadita. Twilight Armor. Bang, planin. Duh. Duh. Awas kena. Awas isiannya di atas, nge-clear atas. Oke, bisa nih 4 lawan 1 nih. Beneditanya masih mau maju gak dia? Udah ngerasain juga kali ada ancaman, gak berani munculin diri. Wah, Kadita ini kejar. Mati dong. Oke, masih ada. Aduh, kejebak. Ih, masih selamat kah? Tapi udah habis semua. Kena penalti zone 2. Saatnya, ayo. Aduh, damage nggak ada lagi. Isinya di mid. Bar. Aduh, balmonnya. Meledak. Aduh, sedihit lagi. Malah Rafaelanya. Dapat lot dong kita. Hati-hati kena star recall-nya. Tutupin dulu lord-nya, kena star recall nanti. Enggak, oke, dapat lord Dewa United. Skor 3-6. Wah, sejauh ini Ray-nya akhirnya cuma miss 1 team fight doang. Udah 5 assist nih dari total kill 6. Oke, Benedetta-nya hampir mati lagi di bawah dan masih selamat dia. Awas Yami sendirian. Oh, flicker. Terpaksa flicker ya. Karena sayang kalau mati ada lord kan cuma juga. Oke, pada beli anti clear semua ya untuk Brody ya. Yes, dan nampaknya kali ini lordnya bakal coba untuk diikuti atau di backup oleh seorang Terizla ya. Dan kita lihat juga. Oke, datang. Brody satu lane sama Terizla. Nggak ada yang dapat kah turretnya? Mereka bakal coba untuk ngamain dulu di outer turret bagian keduanya. Ya nampaknya untuk saat ini coba untuk di defense mati-matian lah teman-teman dari tim TRPN untuk di bagian tengah dan di bagian atas yang emang minionnya dulu sih ayah. Karena ada Benedetta di atasnya. Rafaelnya baru beli fotonya, baru kebeli. Flash of the Oasis-nya. Wih. Happy spin ke arah belakang untuk kabur. Awas kena sandwich dari. Nggak berani. Damage-nya juga. Mantap. Kena juga. Di flickerin dari ultinya Ixia, Sicha namanya. Siapa yang Ixia? Si itu mana ya? Super Awet Super Yadi. Bentar lagi, lot yang kedua. Mereka coba untuk mendapatkan objektif demi objektif sedikit demi sedikit.
30 Dan detik bahkan lagi. kalau kita lihat juga sepertinya di arah upper lane ya, Yamizu. gagal ada satu serangan. Yamizu udah mulai tiris, bahkan Aduh, Yamizu nggak kena, masih bisa selamat dari Yamizu masih Electabuzz, apa Fire Blow buktinya. Benedetta. Bawahnya berhasil dijalanin. Wih, cukup jauh tuh jalan minion bawahnya tuh. Minion bawahnya. Oke, dari clear dulu. Dua turret hancur. Eh, Brody mati sama Kalitanya. Ternyata mungkin kena saya itu dia, kena surprise tadi. Kena petrify, ulti, combo mati. Awas kena Astral Recall. Oh, Benedetta-nya speed push juga dia di atas ya. Aduh, Benedetta. Where are you going, Benedetta? Benedetta. Di reti kan, di happy spin, dibawa ke mundur, nggak bisa. Masih bisa selamat, ada Rafaela ternyata. Oke, Kesu-nya, Kadita-nya udah sudah beli Holy Crystal. Dan Dania Novaria sudah membeli Fine Glass tadi. Dan Lord kita udah melihat ya turun di area bottom lane dan nampaknya lagi-lagi dan Chanya Ixianya beli Rose God Meteor guys. Dan udah mulai mendorong minionnya juga mendekati area turret dari teman-teman tim TRPM. Kita lihat terus coba untuk melakukan satu dua inisiasi clearing upwave dan kita melihat yang damage Ixianya juga udah sakit ini. Salah-salah jalan kena ulti di flickerin lah. Kaditanya mau konsil guys. Udah di ujung, konsil kah? Ah, konsil. Hai, kena tabrak. Oh, tapi mati. Yamizu-nya alias Benedetta udah ulti, langsung dikanselin lagi aja. Karena fokus mau ngancurin turret atas, Ixia. Brody udah beli DHS. Heavy spin lah. Mati dong ini. Kena angkat Balmon-nya. Woi, nggak dapat juga. Awas. Bisa mau dipaksain ke ini? Tapi ada masih ada Brody. Lianya ulti. Kena. Hampir mati tadi tuh. Waduh, diflickerin sama Ixianya. Ke kiri, nggak bisa gerak. Dan otomatis harusnya end ya guys ya. Sudah tidak ada Brody, sudah tidak ada damage tambahan lagi. Harus ini end ini. Gak ada yang bisa nge-clear ini. Susah banget ini. Oke guys. Selamat untuk tim Dewa United. Rhodes yang menang di game kedua. Skor 2-0 atas TRVN Esports dengan Indonesia guys ya. Selamat untuk Dewa. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe guys. Dadah guys.